Bagaimana pula untuk pembelian bagi pengguna yang baru? Pelanggan perlu layari emall.kowe.com.my. Key in kod ejen dan klik Submit. Keluar paparan makluman ejen dan klik Confirm. Di bahagian atas kanan web mall terdapat butang Login atau Register. Klik butang itu dan pelanggan perlu isi semua maklumat yang berkaitan. Setelah selesai, jangan lupa baca dan tanda setuju untuk TNC dan seterusnya sign up. Akan keluar paparan menyatakan pendaftaran telah berjaya. Pelanggan boleh klik My Profile untuk melihat dan kemaskini maklumat peribadi pelanggan. Ha, inilah masa yang dinantikan oleh pelanggan. Jom buat pembelian sekarang. Pelanggan boleh memilih sama ada water purifier, air purifier, bathroom, outdoor, mattress, package combo dan juga promosi yang ada. Sebagai contoh, pelanggan memilih kategori penapis air. Wow, semua model ada. Rambang mata. Baiklah, pelanggan memilih produk glaze sebagai pilihan di hati. Klik pada gambar produk glaze. Setelah itu, pilih application type dan package yang ada. Dah pilih, klik Add to Cart. Dan klik View Cart. Paparan shopping cart akan keluar. Pelanggan hanya perlu membuat semakan pembelian. Sekiranya semuanya okey, klik Proceed to Checkout. Di paparan checkout ini, semua maklumat pelanggan adalah autofill kecuali title, gender, bank type dan card type. Empat perkara ini pelanggan perlu isi dengan lengkap. Di bahagian akhir paparan, pelanggan perlu lampirkan imej salinan kad pengenalan sebelum membuat pembayaran. Sekiranya pelanggan belum pernah melengkapkan maklumat peribadi di My Profile, pelanggan perlu melengkapkan maklumat di bahagian paparan checkout ini. Setelah semua maklumat diisi, pelanggan perlu membaca dan tik tanda setuju di bahagian TNC dan akhir sekali klik Place Order. Di sini, pelanggan perlu melengkapkan maklumat pembayaran dan klik Proceed to Pay. Sebagai jaminan keselamatan, pelanggan akan menerima kod keselamatan melalui SMS. Kod keselamatan itu perlu diisi di ruangan yang disediakan dan proceed. Pembayaran selesai. Tunggu call log dan pemasangan produk. Senang kan? Bagaimana pula dengan pelanggan yang nak membeli tapi tidak pernah mendaftar? Hanya check out as a guest? Pelanggan perlu layari emall.kowe.com.my. Key in kod ejen dan klik Submit. Keluar paparan makluman ejen dan klik Confirm. Sekarang, pelanggan sudah boleh bermula untuk shopping. Pelanggan boleh memilih sama ada water purifier, air purifier, bathroom, outdoor, mattress, package combo dan juga promosi yang ada. Okey, kita pilih kategori penapis air. Wow, semua model ada. Baiklah, sebagai contoh, pelanggan memilih produk glaze sebagai pilihan di hati. Klik pada gambar produk glaze. Setelah itu, pilih application type dan package yang ada. Dah pilih, klik Add to Cart dan klik View Cart. Paparan shopping cart akan keluar. Pelanggan hanya perlu membuat semakan pembelian. Sekira semuanya okey, klik Proceed to Checkout. Teruskan sebagai guest. Dan pelanggan perlu mengisi kesemua maklumat peribadi dan perlu lampirkan salinan imej kad pengenalan pelanggan.
baca dan tik tanda setuju di bahagian TNC dan klik place order. Isi maklumat pembayaran, klik proceed to pay. Pelanggan akan menerima kod keselamatan melalui SMS. Akhir sekali, paparan menunjukkan pembayaran telah berjaya. Yes! Peringatan. Yang pertama, anda tidak dapat menggunakan Kowe Mall ini sekiranya status anda adalah inactive atau sleeping. Kedua, pelanggan hanya dibenarkan untuk membeli satu produk pada satu masa sahaja. Ketiga, bagaimana untuk pelanggan lampirkan kad pengenalan mereka sekiranya melalui laptop atau desktop? Klik Upload File dan pilih destinasi fail yang disimpan. Klik Open untuk simpan. Sekiranya melalui telefon bimbit, klik Upload File dan pilih sama ada destinasi simpanan kad pengenalan di galeri gambar atau pilih Take Photo. Setelah Take Photo, pilih Use Photo untuk simpan. Keempat, sebagai peringatan, pelanggan di bawah umur 18 tahun adalah tidak dibenarkan untuk melanggan pembelian pakej rental dan outright. Bagaimana jika pelanggan ingin cancel order selepas check out? Ada dua situasi. Situasi pertama, sebelum order approved. Pelanggan boleh cancel order sendiri di Kowe Mall. Pelanggan boleh ke My Order, klik View Order dan tuliskan sebab untuk cancel. Seterusnya, klik butang Cancel dan klik OK. Selesai cancel order. Situasi kedua, selepas order approved. Untuk situasi kedua ini, permohonan pembatalan order adalah seperti proses sedia ada. Pelanggan perlu menghubungi Kowe Mall Agent untuk membantu dalam proses pembatalan order. Untuk periksa, klik My Order dan klik View Order. Pelanggan akan nampak nama ejen dan kod berserta link WhatsApp. Nampaknya, lepas ini semakin mudahlah pelanggan Kowe nak membeli belah ya. Apa lagi? Jom pastikan pelanggan kita membeli belah di Kowe Mall.